Salam keluarga Malaysia, utama puncak jam ini. Satu rakaman video tular di media sosial yang memaparkan insiden tanah runtuh di sebuah kawasan lombong biji besi di Labuhan Dagang Banting tidak melibatkan sebarang kemalangan jiwa. Ketua Polis Daerah Kuala Langat, Superintendent Ahmad Ridwan Muhammad Nur Alayhi Saleh berkata, pemeriksaan mendapati satu jentera mesin pengorek telah tertimbus di bawah runtuhan tanah tersebut. Pemandunya yang merupakan warga asing bagaimanapun sempat menyelamatkan diri. Beliau berkata usaha mengeluarkan mesin pengorek itu sedang dijalankan dan syarikat pelumbungan terbabit akan membuat laporan berhubung insiden tersebut hari ini. Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob menerima kunjungan hormat daripada Timbalan Perdana Menteri merangkap Menteri Keuangan Singapura Lawrence Wong di Perdana Putra Putrajaya. Ia merupakan lawatan sulung Wong ke Malaysia selepas dilantik sebagai Timbalan Perdana Menteri Republik itu pada Jun 2022. Pada pertemuan hampir sejam itu, Datuk Seri Ismail Sabri turut mengucapkan tahniah kepada Wong atas pelantikan beliau. Kedua-dua pemimpin turut mengulangi komitmen mereka untuk terus memperkukuh hubungan dua hala Malaysia-Singapura termasuk dengan meneroka bidang kerjasama baru antara kedua-dua negara. Jawatan Kuasa Eksekutif JKI Majlis Statistik dan Data Negara MSDN yang dibentuk akan bertindak sebagai platform untuk merangka tindakan bagi memperkasa dan memperkukuhkan sistem statistik negara. Jabatan Perangkaan berkata JKI berperanan untuk mengenal pasti dan menentukan keutamaan bagi memenuhi keperluan pengukuhan sistem statistik negara dan tadbir urus JKI MSDN. Ia juga akan menyelaras keperluan teknikal pengutan serta penyebaran statistik agar perkongsian data sedia ada iaitu data pentadbiran daripada kementerian, agensi awam dan swasta digunakan dengan cekap dan berkesan. JKI juga akan menyokong pelaksanaan MSDN di peringkat persekutuan serta Majlis Statistik dan Data Negeri atau wilayah yang akan ditubuhkan di setiap negeri dan wilayah persekutuan. Pemancing yang dilaporkan hilang selepas pelanggaran dua bot di Kampung Sungai Sembayung, Kota Tinggi, Johor ditemukan mati tersangkut di pukat bot nelayan petang semalam. Komander Operasi dari Balai Bomba dan Penyelamat Kota Tinggi, Rafi A. Karim berkata, mayat lelaki berumur 33 tahun itu yang hanya dikenali sebagai Fauzi ditemukan kira-kira 300 meter dari lokasi kejadian. Mayat mangsa diserahkan kepada polis untuk tindakan selanjutnya. Terdahulu dalam kejadian tersebut, tiga pemancing dilaporkan terjatuh selepas pelanggaran dua bot tersebut. Bagaimanapun, dua pemancing, Muhammad Mumtaz Hamzah dan Kamisan, berjaya diselamatkan orang awam. Di Kelantan, polis menahan tiga lelaki termasuk dua pelajar sekolah kerana disyaki merogol serta meliwat kekasih masing-masing dalam kejadian membabitkan tiga pelajar perempuan di Kota Baru. Ketua Polis Daerah Kota Baru, ACP Muhammad Rosdi Daud berkata tangkapan ke atas ketiga-tiga suspek berumur antara 17 hingga 19 tahun itu dilakukan susulan laporan diterima pihaknya pada Jumaat dan Sabtu lalu. Malah katanya dua daripada kejadian berkenaan didakwa berlaku dalam kawasan sebuah sekolah menengah yang sama. Namun berdasarkan hasil siasatan yang dijalankan, kesemua insiden dipecahkan secara sukarela bersama pasangan kekasih masing-masing. Kes disiasat mengikut Seksyen 376 Kanun Keseksaan. RHB Bank Berhad menampilkan artis muda tempatan terutama daripada komuniti orang kurang upaya OKU dalam edisi keempat pameran Art with Heart AWH. Pengarah urusan kumpulan RHB, Muhammad Rashid Muhammad berkata, pameran itu yang berlangsung di Pusat Beli Belah Bangsa bermula hari ini hingga 11 September yang menampilkan lebih 150 karya seni oleh 53 artis muda dengan 7 daripada mereka adalah autistik manakala 7 lagi OKU penglihatan. Beliau berkata pameran AWH kali ini bertema Rising Together memandangkan 2 tahun kebelakangan ini adalah masa yang amat mencabar bagi semua rakyat Malaysia dan artis tempatan yang terpaksa bergelut semasa pandemik COVID-19.
Beralih ke laporan antarabangsa, dua kaki tangan kereta Rusia antara yang dilapor maut dalam insiden pengeboman berani mati di Kabul, Afghanistan. Serangan itu adalah yang pertama dalam misi negara luar di Afghanistan sejak Taliban berkuasa pada Ogos 2021. Jurucakap pegawai Rusia memaklumkan beberapa lagi kaki tangan turut cedera dalam serangan di pejabat kedutaannya. Agensi berita Rusia RIA pula melaporkan bahawa seorang diplomat dan seorang pengawal keselamatan turut cedera. Duchess of Sussex Meghan Markle melakukan lawatan ke Manchester, United Kingdom selepas berpindah keluar dari istana pada Mac 2020. Dalam ucapan lawatannya, dia berkongsi cabaran dan perjuangannya ketika mula berpindah bersama suami, Prince Harry. It is very nice to be back in the UK. I was so overwhelmed by this experience, I think, because the truth was I wasn't sure that I belonged. I was so nervous. Oh, I doubted myself and I wondered if I was good enough to even be there, if what I was doing in the world, albeit important and meaningful as far as I saw it, was it deserving? Meghan Markle, Duchess of Sussex, ini merupakan lawatan pertama mereka berdua ke United Kingdom sejak pasangan itu berpindah ke Amerika Syarikat. Beralih ke perkembangan sukan, Kedah Darul Aman Football Club KDAFC mengumumkan usahawan Tan Sri Dr. Muhammad Daud Bakar sebagai pemilik saham terbesar Darul Aman Football Club Senin Berhad. Dalam satu kenyataan, KDAFC bagaimanapun berkata jumlah pegangan saham Tan Sri Muhammad Daud yang juga tokoh kewangan Islam tidak boleh dimaklumkan lagi buat masa ini. Ia memaklumkan selaras dengan penswastaan kelab bola sepak di Malaysia, penambahan pegangan saham itu dilihat strategi lebih dinamik untuk menarik lebih banyak peluang perniagaan di era bola sepak moden. Katanya pemilikan saham oleh individu adalah langkah awal kelab ke arah penswastaan sepenuhnya sebelum 2023. Akhir sekali, jago tenis Spanyol Rafael Nadal tewas dalam aksi Grand Slam pertamanya tahun ini di Terbuka Amerika. Beliau tewas 6-4, 4-6, 6-4 dan 6-3 kepada wakil tuan rumah Francis Tiafoe. Usaha Nadal untuk memenangi kejuaraan Grand Slam ke-23 nampak sukar apabila mudah ditundukkan Tiafoe di hadapan penyokong sendiri. Sementara itu, Nadal dalam sidang media mengakui beliau banyak melakukan kesilapan sejak awal perlawanan. Easy. I played a bad match and he played a good match. So at the end, that's it. I was not able to hold a high level of tennis for a long time. I was not enough quick on my movements, and he was able to take the ball too many times very early. So I was not able to push him back. Yeah, tennis is in a sport of position a lot of times, no? And if not, you need to be very, very quick and very young. Rafael Nadal, pemain tenis Spanyol. Cak jam ini, selamat menyambut Hari Malaysia 2022. Ayuh kibarkan jalur gemilang di kediaman dan premis perniagaan anda. Layari www.merdeka360.my bernama radio untuk anda, kini 15 tahun. Inilah Bernama Radio untuk anda. Sambutan Hari Kemerdekaan kali ini banyak memberi pengajaran buat keluarga Malaysia. Bukan sahaja dalam memperingati usaha mereka yang terdahulu dalam memerdekakan negara dari penjajah, malah ancaman berterusan COVID-19 kini. Pandemik turut menyaksikan ramai kehilangan ahli keluarga, termasuk mereka yang terputus hubungan kerana tinggal di perantauan. Sehubungan itu, dengan pembukaan pintu masuk negara-negara utama, diharapkan ia dapat memberikan semangat serta sinar baru buat keluarga Malaysia dalam menghargai kebebasan yang dinikmati hari ini. Saya, Datuk Muzamil Muhammad, Pengurus Rantau Asia Tenggara Qatar Airways, mengucapkan selamat Hari Kemerdekaan. Keluarga Malaysia teguh bersama. Lima tahun, PTPTN terus cemerlang menungkah masa dalam membina modal insan negara, memastikan tiada pelajar yang tercicir untuk meneruskan pendidikan
di institusi pengajian tinggi disebabkan masalah keuangan. 25 tahun, PTPTN berperanan penting berjasa membantu 3.67 juta pelajar melibatkan pengeluaran pinjaman berjumlah 66.87 bilion ringgit. Dengan bantuan pembiayaan, PTPTN berjaya melahirkan ramai golongan profesional sekaligus menaik taraf hidup mereka dan menjadi aset kepada negara. PTPTN turut mentransformasikan minda masyarakat agar membuat perancangan awal keuangan dalam aspek pendidikan dengan mewujudkan instrumen simpanan melalui Simpan S. Ia merupakan salah satu inisiatif murni PTPTN dalam membantu ibu bapa mengatasi masalah keuangan apabila anak-anak melanjutkan pengajian ke peringkat lebih tinggi. Perkhidmatan PTPTN terus diperkasa melalui lakaran sejarah yang sangat bermakna dengan menjayakan agenda pendigitalan negara melalui aplikasi MyPTPTN untuk kemudahan urusan pelanggan. Semoga PTPTN terus cemerlang sebagai peneraju tabung pendidikan tinggi utama negara selaras dengan moto peluang kejayaan anda. Selamat ulang tahun ke-25 PTPTN. #25tahunPTPTN. #terimakasihPTPTN. Untuk tertubuhnya negara baru Malaysia itu terbentang dengan jelasnya. Inilah yang dikehendaki satu teladan. Karena dunia pada waktu ini bergaduh berbagai-bagai. Bergaduh kerana kelas orang ini lain. Bergaduh kerana bangsa orang ini lain. Bergaduh kerana bahasa orang ini lain. Bergaduh kerana agama orang ini lain. Tapi bagi pihak kita, kita boleh hidup dengan baik. Dengan manis muka. Dengan perasaan kasih mesra antara satu dengan lain. Tidak terkira apa bangsa, apa agama, apa rupa, apa kulit, apa pun kita tak kira, asal kita boleh duduk sama sekali sebagai satu bangsa. Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj, Perdana Menteri Pertama. Peliharalah perpaduan untuk keharmonian Malaysia. Keluarga Malaysia teguh bersama. Selamat Hari Kebangsaan dan Selamat Hari Malaysia 2022 daripada kami bernama Radio. Sehingga kini, lima bersama anda. Spectrum Pagi bernama Radio. Selamat pagi Malaysia yang menontonkan kami di waktu ini di TV, Radio at TV, bersiaran di Astro 502, Unify TV 631 dan MyFreeView 121, juga di Facebook dan YouTube. Bernama TV dan bernama radio. Okey, sekarang mesti Radio Aktivi kita bawakan kepada anda perkongsian dari biro-biro wartawan kita juga sebenarnya di beberapa wilayah, contohnya di Kuching, di Labuan, kita cuba dapatkan mereka. Dan dalam masa sama kita nak anda stay tune saja bersama-sama kami nanti ke 8.30 minit pagi nanti. Kita akan bincangkan melalui jendela fikir berkaitan dengan cuaca, peka dengan cuaca semasa ni. Baik, tapi sebelum itu kita bawakan dulu perkembangan daripada rakan biro kita di Kuching, Muhammad Amar Syafiq Hamzah. Terima kasih rakan penyampaian studio untuk perkembangan dari Sarawak. Semalam Menteri Kesihatan Kari Jamaluddin telah mengadakan lawatan ke negeri ini di mana beliau telah ke kawasan Semunjan, iaitu satu kawasan yang kira-kira 100 km daripada Bandar Raya Kuching, di mana dalam lawatan itu beliau sempat melawat beberapa klinik kesihatan di sana serta sempat melawat hospital Semunjan. Dan suka saya kongsikan di sini, semasa lawatan itu juga Khairi turut mengumumkan bahawa Kementerian Kesihatan akan mengambil langkah tindakan segera untuk menaik taraf fasiliti di klinik kesihatan Semirah dan klinik kesihatan Salung Jaya, juga hospital Semunjan. Khairi berkata langkah itu bagi mengatasi masalah dihadapi oleh klinik kesihatan satu hospital yang daif dan tidak selamat di Sarawak. Menurut Khairi, pembinaan buat kanak-kanak baru juga akan dibina di hospital Semunjan untuk menggantikan wad sedia ada yang tidak selamat akibat mendapang tanah. Semalam juga Khairi sempat mengadakan lawatan ke Hospital Umum Sarawak
di Kuching. Jadi sekian saja laporan saya buat kali ini. Terima kasih rakan penyampai studio. Baik, itu dia kita baru saja bersama-sama Muhammad Amar Syafiq Hamzah buat laporan dari Kuching. Dan seterusnya kita nak terus ke Labuan bersama Jalani Hassan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, selamat pagi Irfan. Selamat pagi. Selamat pagi Irfan Ziana di sini, Jalani. Selamat pagi Ziana, apa khabar? Iya, baik. Alhamdulillah. Okey, baik Jalani, teruskan dengan laporannya. Baiklah, kita teruskan perkongsian dari wilayah Labuan. Kita usaha berterusan ke arah pendigitalan. Lembaga Perkhidmatan Kewangan Labuan, Labuan FSC, menambah baik portal digital pendaftarannya, yaitu Real Time Search of Company Status atau RIF, untuk memudahkan syarikat amanah Labuan dan orang ramai. Dalam kenyataan kepada bernama Labuan FSC menjelaskan langkah itu termasuk untuk melakukan carian mengenai amanah dan perkongsian melalui platform masa nyata RIF, dan untuk melaksanakan carian bagi Labuan yang telah digugurkan. Labuan FSC menyadari bahwa masa adalah penting dalam perkara yang berkaitan dengan aktiviti kewangan serta dalam urusan perniagaan kontrak dan penguatkuasaan. Menurut Labuan FSC, menerusi penambahbaikan RIF dengan memperkemas rekod dan pengkalan datanya dengan sistem pendaftarnya, Labuan FSC dalam nyata saluran yang lebih efisien dapat disediakan kepada orang ramai untuk tes pengkalan data syarikat yang terdaftar dengan Pusat Perniagaan dan Keuangan Antarabangsa Labuan, yaitu Labuan IBFC. Ini bagi menyediakan perkhidmatan carian yang lebih mudah dan pantas kepada semua pengguna pendaftaran, dan akan memberi manfaat kepada ramai daripada maklum balas segera dan memakan rekod terkini. Sejak daripada itu, daripada Labuan, terima kasih. Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Terima kasih Jalani Hassan untuk laporan berkenaan. Ya, dan kita akan kembali selepas ini untuk bawakan kepada anda jeda fikir, tapi seluruh setia bersama kami di waktu ini di Bertambah Radio. Untuk anda. Kecanggihan teknologi maklumat, terutamanya pada era IR 4.0, menyebabkan maklumat dapat tersebar dengan begitu pantas. Adakah anda pasti dengan berita yang anda terima? Ikuti langkah ini supaya anda tidak terpedaya dengan berita palsu. 1. Cari sumber yang betul, lihat asal-usul berita dan adakah ia boleh dipercayai. 2. Fahami kandungan berita yang anda baca dan cuba cari penjelasan yang betul. 3. Menilai keseimbangan dan pertimbangan sewajarnya. 4. Selidik dan buat pencarian lebih mendalam menjangkaui sumber asal. Tentukan kesahihan sesuatu maklumat sebelum anda klik butang share. Pesanan ini dibawakan oleh sebenarnya.my. Tidak pasti, jangan kongsi. #BekaEjaan. Cop nama atau cap nama. Perkataan yang betul ialah cap nama, bukan cop nama yang banyak digunakan dalam urusan pejabat. Contoh perkataan tersebut juga boleh digunakan untuk perkataan yang lain seperti cap mahkota, cap tambahan, cap ubah suai, cap batal, cap hapus, cap buka dan cap ulang. Adakah selama ini kita menggunakan ejaan yang betul dalam bahasa Melayu? Cakap dan eja dengan betul ini dibawakan oleh Bernama Radio, kerjasama Dewan Bahasa dan Pustaka. Anda sedang mendengar Bernama Radio untuk anda. Bagi merancakkan ekonomi digital negara, rangka kerja inisiatif baru yang dikenali sebagai Malaysia Digital atau MD telah dibangunkan dengan berpandukan kepada tiga prinsip utama, iaitu flexibility, ketangkasan dan relevancy. MD menerusi projek pemangkin MD atau pemangkin akan berfungsi secara holistik dalam mentransformasikan ekosistem ekonomi digital negara melalui tiga keutamaan strategik, iaitu pertama, membantu memacu adaptasi digital dalam kalangan syarikat dan rakyat. Yang kedua, menyokong syarikat teknologi tempatan untuk menjadi juara Malaysia berjaya di peringkat antarabangsa. Dan ketiga, menarik pelaburan bernilai tinggi. Perdana Menteri Datuk Sri Ismail Sabri Yaakob. Spectrum Pagi Bernama Radio.
Okey, kembali bersama kami di waktu ini untuk kongsikan berkenaan dengan perkembangan COVID-19. Okey, kes baru mengikut negeri yang dilaporkan semalam ya. Semalam jumlah kes adalah sebanyak 1,486 kes. Kalau dipecahkan mengikut negeri, kita lihat sekarang ini Kuala Lumpur berada pada kedudukan yang paling tinggilah catatannya dengan 340, diikuti Selangor 315 kes. Kemudiannya Perak 111 kes, Sabah 159 kes. Itu kes yang boleh katakan ratus lah, lebih daripada 100. Yang lainnya bawah pada 100. Contohnya macam Perlis hanya 7 kes sahaja, Kedah 62 kes sahaja, Kelantan 64 kes. Walau bagaimanapun, okay, walau berapa sekalipun angka yang jaga kawalan kendiri ya, supaya kita tak naklah berlakunya serakan dan penyebaran COVID-19 dalam kalangan komuniti kita, sebab kita masih lagi hidup dengan COVID-19. Betul. Jadi SOP itu harus sentiasa dijaga dan kita juga nak bawakan kepada anda perkembangan kemaskini trafik. Okay. Di sekitar Lembah Kelang dinyatakan bahawa Jalan Genting Kelang trafik sesak dari Balai Polis Tapak ke Bulatan Pahang. Di Jalan Istana trafik sesak dari Jalan Istana ke Museum Negara, manakala di Jalan Kinabalu trafik sesak dari Lok Yu ke Masjid Negara, dan Jalan Kuching trafik sesak dari Bulatan Batu Caves ke Bulatan Kepung, dan juga Bulatan Segambut ke Bulatan Dato' On di Jalan Kuching juga sesak, dan di Jalan Sungai Besi trafik sesak dari Wisma Mahsing ke TRX. Jalan Tun Razak juga sesak dari RHB ke Kedutaan Amerika Syarikat. Itu perkembangan trafik untuk pendengar-pendengar kita yang mendengarkan kita di waktu ini. Okey, menerusi Radio TV waktu ini, tonton kami menerusi Astro 502 bernama TV ya. Unify TV pun boleh, My Free View pun boleh, tak ada masalah. Dan untuk siswa, untuk peranti siswa ni, ada masa lagi untuk anda mohon permohonan fasa 2 inisiatif peranti siswa keluarga Malaysia. Kini dibuka bermula 1 Ogos yang lalu hinggalah 30 September nanti, tapi secara dalam talian, okay, anda boleh lungsuri peranti siswa, okay, perantisiswa.kkmm.gov.my. Andai kata kalau rasa macam ada masalah, perlukan bantuan, boleh hubungi helpdesk ya, helpdesk 0389115351, talian lain 8911-5258 atau 8911-5265. Satu lagi nombor 8911-5188 untuk peranti siswa. Ya, dan fakta menarik berkenaan dengan inisiatif peranti siswa keluarga Malaysia ini, seperti menyatakan sendiri oleh Menkom, Menteri Komunikasi dan Multimedia, tidak ada negara yang mempunyai program yang seumpama ini, dan tidak ada negara yang membuat tempahan 400,000 unit tablet dalam masa satu untuk satu inisiatif. Jadi oleh itu, kepada semua mahasiswa di bawah institusi, di bawah kendalian Kementerian Pengajian Tinggi KPT ataupun di bawah Kementerian MOTEC ataupun di bawah KPLB, Kementerian Pengelolaan Bandar, pastikan anda mengambil dan merebut inisiatif ini kerana ia bukan lagi guna pakai ya. Ya, kerana Perdana Menteri kata bagi terus. Terus bagi tablet berjenama terkenal kepada semua penerima inisiatif peranti siswa keluarga Malaysia. Dah bersetuju dah, kerajaan setuju dah. Bukan lagi orang kata guna hanya untuk pinjam seketika sahaja kan. Dan ini sebagai penghargaan sebenarnya, sekaligus diharap dapat menjadi pemangkil lah untuk mahasiswa belajar bersungguh-sungguh hingga meraih keputusan yang cemerlang. Itu dia kata-kata semangat daripada Zian dalam waktu ini. Dan kembali selepas ini untuk jendela fikir, peka dengan ramalan cuaca. Dr. Fariza Yunus akan bersama-sama dengan kita selepas ini, yang merupakan pengarah Pusat Operasi Cuaca dan Geofizik Nasional Jabatan Meteorologi Malaysia. Terus setia bersama kami di Bernama Radio untuk anda. Pelan Tindakan Dasar Sekuriti Makanan Negara 2021 hingga 2025 bertujuan memperkukuh sekuriti makanan negara. Berikut aktif menangani isu bekalan harga makanan. Pelaksanaan stok simpanan ayam menerusi Lembaga Pertubuhan Peladang. Mempermudahkan proses pembayaran tuntutan subsidi harga ayam dan telur. Memudah cara prosedur import melalui penangguhan fee permit dan mewujudkan laluan pantas barangan makanan haiwan. Memperkasa pemasaran dan pasaran oleh Persatuan Nelayan. Mempergiat kempen makan ikan segar beku dan air tawar. Memperkukuh rantaian pengeluaran hasil pertanian komuniti. Menjadikan aktiviti pertanian komuniti sebagai usaha ke arah sekuriti makanan negara. Let's talk minda sihat.
Selari dengan motif kempen, Kementerian Kesihatan Malaysia telah mempergiatkan promosi berkaitan kesejahteraan mental dan fizikal melalui mesej Take 5, menumpukan kepada 5 mesej penting iaitu 1. Kekal berhubung, eratkan rangkaian sosial yang sihat. Luangkan masa untuk kekal berhubung dengan keluarga, sahabat, rakan sekerja, jiran dan kenalan. 2. Aktifkan diri, tingkatkan kecergasan diri. Sentiasa aktif melakukan aktiviti fizikal yang digemari mengikut kemampuan. 3. Syukur, hargai nikmat kehidupan. Reda dan syukur nikmat kehidupan. 4. Teroka minat, tunjukkan bakat. Mempelajari ilmu dan meneroka kemahiran yang diminati. 5. Beri kebahagiaan dikongsi bersama. Berikan senyuman, penghargaan, masa, tenaga dan bantuan kepada orang lain. Kempen ini diharap akan mencapai tujuan dan sekaligus melahirkan rakyat Malaysia yang sejahtera mental dalam menghadapi cabaran kehidupan harian. Adakah anda okey? Let's Talk Minda Sihat dibawakan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia. Bernama Radio menyokong keteraan mental. #SihatMilikku. Bernama Radio untuk anda. Jendela Fikir bersama Dr. Zaharuddin Abdul Rahman, Penasihat Syariah Suruhanjaya Sekuriti Malaysia. Mata wang kripto ni ataupun dekat Malaysia kita tak iktiraf dia sebagai mata wang, walaupun dia disebut currency ataupun cryptocurrency, tapi di Malaysia kita iktiraf dia sebagai aset, digital asset. Sebab itu di Suruhanjaya Sekuriti kita dah approve 5 digital asset untuk didagangkan, iaitu Bitcoin, Bitcoin Cash, Litecoin, Ripple dan Ethereum. Jadi beza dia adalah semua coin-coin ni dia tak ada image atau apa-apa, dia hanya unit je. Dia ada unit, unit dia maknanya kalau kita beli Bitcoin 0.0001 habis, gitu je. Tapi NFT dia lain, dia macam pasar digital. Kalau kita buka pasar digital NFT yang terbesar di dunia, namanya OpenSea. Jadi boleh cari, kita buka kat situ, nanti dia macam kedai dekat Shopee tu lah. Dia ada gambar-gambar produk kan, dia gambar laptop, dia ada itu sama. Dia ada gambar-gambar yang bergerak, contohnya animation ataupun 3D ataupun gambar statik, lukisan kan. Jadi kemudian kita klik kat set satu, ada kat situ ada harga dia kat bawah. Tapi harga dia tak jual di dalam dolar, dia jual dalam kripto. Jadi dia ada kaitan sebab dua-dua pakai networking yang sama, dua-dua pakai teknologi yang sama, iaitu blockchain. Tahukah anda, bendera yang telah pudar warna, koyak dan seumpamanya tidak boleh dikibarkan dianggap sebagai bendera yang uzur. Pengibarannya menunjukkan rasa tidak hormat kepada bendera tersebut. Bendera sedemikian tidak boleh dibuang di dalam tong sampah. Sebaliknya, perlu dimusnahkan dengan cara yang sopan seperti dibakar secara tertutup dan bukan dilakukan di tempat-tempat awam. Sumber Pejabat Perdana Menteri. Kibarkan jalur gemilang dengan penuh kecintaan kepada tanah air kita. Keluarga Malaysia, teguh bersama. Merdeka! 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 Bernama Radio mengajak anda menyemarakkan sambutan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2022. Siaran bernama radio di Radio @TV kini setiap 8 pagi. Anda boleh menonton di Bersro 502, Unify TV 631, My Free View 121 serta Facebook dan YouTube bernama TV. Program Jadual Fikir ini dibawakan khas oleh Malaysian Technology Development Corporation MTDC. Jadual Fikir. Keluarga Malaysia, teguh bersama. Spektrum Pagi, Bernama Radio.
Assalamualaikum, salam sejahtera, salam keluarga Malaysia di waktu ini. Bersama-sama kami untuk program Jalan Fikir. Melalui Radio TV, orang ramai kini perlu lebih berwaspada dengan informasi berkaitan cuaca. Pihak bertanggungjawab pula perlu lebih kerap berkongsi maklumat atau pesanan berkaitan amaran serta ramalan cuaca. Ia bagi memudahkan masyarakat untuk buat persiapan awal berhadapan bencana serta mengelakkan kerugian dan impak psikologi yang berpanjangan. Justeru apa yang sepatutnya kita lakukan atau ambil tahu sebagai langkah awal dalam berdepan sebarang kemungkinan cuaca yang tidak menentu sejak akhir-akhir ini. Persoalan itu akan kita jawab bersama-sama dengan Dr. Fariza Yunus, Pengarah Pusat Operasi Cuaca dan Geofizik Nasional Jabatan Meteorologi Malaysia, MET Malaysia, dengan topik pada pagi ini, peka ramalan cuaca. Assalamualaikum, Doktor. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat pagi. Baik, Doktor. Selain meramal dan memaklumkan mengenai perkembangan terkini cuaca, apa lagi sebenarnya peranan MET Malaysia ni kepada masyarakat? Okay, assalamualaikum dan selamat pagi kepada semua pendengar. Saya sudah menjemput MET Malaysia untuk berkongsi mak. Okey, ada sedikit. Ya. Secara umumnya terdapat 5 perkhidmatan. Hingga adalah memantau keadaan cuaca negara yang merangkumi darat dan laut. Dan dalam pemantauan cuaca di darat dan di laut ini, kami mengeluarkan ramalan cuaca untuk pagi, petang dan malam pada hari semasa dan 6 hari kehadapan. Serta mengeluarkan amaran cuaca sekiranya cuaca dijangkakan akan memberi impak kepada aktiviti seharian. Kedua adalah pemantauan kejadian gempa bumi yang berlaku di seluruh dunia. Maklumat kejadian gempa bumi yang berlaku di dalam negara, dalam serantau dan di luar serantau akan disebarkan bergantung sama ada gempa tersebut dirasai atau magnitud gempa mencapai kriteria yang telah ditetapkan. Dia akan memberi kesan kepada negara. Setiap kejadian gempa ini, khususnya yang berlaku di laut, ya, akan dinilai untuk menentukan sama ada ianya berpotensi menjana tsunami yang signifikan kepada negara. Perkhidmatan yang ketiga pula adalah meteorologi penerbangan. Untuk makluman semua pendengar, berdasarkan International Civil Aviation Organization, ICAO, maklumat meteorologi penerbangan ialah maklumat yang mesti disediakan kepada operator penerbangan untuk setiap pesawat yang mendarat dan berlepas di lapangan terbang. Maklumat ini disediakan oleh MET Malaysia dan oleh itu, bagi tujuan ini, pejabat MET Malaysia terdapat di hampir setiap lapangan terbang di Malaysia. Perkhidmatan yang ketiga pula adalah climatology. MET Malaysia mempunyai pengkalan data meteorologi yang komprehensif yang melalui proses kualiti data yang mematuhi standard antarabangsa yang ditetapkan. Data yang diarkib ini mempunyai tempoh masa yang panjang, bahkan terdapat data yang bermula dari sebelum merdeka lagi, iaitu 1930-an. Data iklim ini alamat penting untuk melihat perubahan iklim dan juga corak cuaca dalam tempoh jangka masa yang panjang. Perkhidmatan yang seterusnya, yang kelima, ialah saiz atmosfera. MET Malaysia juga berperanan dalam memantau komposisi atmosfera seperti greenhouse gases, ozon, ultraviolet dan juga aerosol. Kami juga menyediakan maklumat trajektori jerebu sekiranya berlaku titik panas di rantau negara, dan menjalankan operasi pembinaan awal sekiranya diperlukan dengan syarat keadaan atmosfera adalah sesuai. Demikianlah Irfan dan Ziana, secara ringkasnya mengenai perkhidmatan teras yang disediakan oleh MET Malaysia. Baik, bila sebut tentang perkhidmatan tersebut, ketika ini mendapat perhatian ramai orang, ya, susulan daripada insiden banjir besar di sekitar Lembah Kelang ke hujan lebat yang menyebabkan banjir kilat. Banyak posting-posting yang berkongsi berkenaan dengan amaran ribut petir dan hujan lebat oleh MET Malaysia. Bagaimana dengan respons mereka, terutama secara terus dengan MET Malaysia, bila sebut tentang kecanaan ini? Okey, Irfan, kalau kita lihat dari respon orang awam terhadap perkhidmatan MET Malaysia, ia sememangnya semakin meningkat. Penyaluran cuaca, maklumat cuaca dilakukan melalui berbagai media, iaitu laman web rasmi jabatan yang merupakan saluran utama yang menyediakan berbagai maklumat. Selain daripada itu, kami juga mempunyai media menyalurkan maklumat melalui media elektronik, melalui radio dan televisyen, termasuk bersiaran secara rutin di TV1 melalui Selamat Pagi Malaysia pada 8 pagi dan berita wilayah. Thank you.
Baik, kita terhilang sekejap suara doktor sebab tadi menjelaskan berkenaan dengan reaksi. Okey, doktor. Ya. Okey, doktor ulang semula sebab kita tak dapat tangkap apa yang doktor cakap tadi. Okey, untuk penyaluran maklumat ya, maklumat cuaca melalui pelbagai medium ya, kami sediakan melalui pelbagai medium ya. Selain daripada media elektronik, kami juga ada media sosial ya, untuk Facebook, sehingga kini terdapat lebih 600,000 followers ya yang mengikuti laman mengikuti Facebook rasmi Madness ya. Twitter ada lebih 200,000 followers. Kami juga aktif di Instagram, sehingga kini terdapat sekitar 100,000 followers. Dan yang terkini di YouTube juga kami ada, yang kami namakan Mad TV, sehingga kini ada 7,000 subscribers ya. Selain daripada itu, kami juga sediakan mobile apps yang boleh didapati secara percuma di Google Play dan App Store, iaitu MyCuaca. Sehingga kini terdapat lebih 400,000 yang telah menggunakan aplikasi MyCuaca. Dan baru-baru ini pada 23 Mac yang lepas, sempena Hari Meteorologi Sedunia, kami telah lancarkan aplikasi mobile yang kedua yang dinamakan RakanNet. Dan sehingga kini terdapat 4,000 yang telah menggunakan aplikasi tersebut ya. Suka juga untuk saya berkongsi di sini berkenaan dengan pelawat di laman web rasmi kami di www.met.gov.my ya. Memandangkan laman web merupakan medium utama penyampaian maklumat Magnesia. Secara umumnya pada setiap bulan, pelawat ke laman web Magnesia adalah melebihi 100,000. Sebagai contoh, pada 2020 ya, sebelum banjir 2021, bilangan pelawat setiap bulan adalah di antara 110,000 hingga 230,000 sebulan ya. Kebiasaannya bilangan pelawat meningkat semasa hujung tahun, iaitu semasa peak monsun timur laut. Jumlah pelawat pada yang direkodkan pada 2020 adalah 1.9 juta. Berbalik pada data pada 2021 ya, bilangan pelawat setiap bulan untuk tempoh 11 bulan yang pertama, Januari hingga November, adalah di antara 100,000 hingga 260,000 ya. Walau bagaimanapun, pada Disember 2021, iaitu semasa berlakunya hujan lebat ekstrim di Lembah Kelam, bilangan pelawat ke laman web kami meningkat dengan sangat mendadak sehingga mencapai 1.1 juta untuk sebulan itu saja ya. Dan menjadikan jumlah pelawat pada 2021 adalah 3.1 juta, peningkatan hampir 60% dari tahun sebelumnya ya. Dan untuk data yang terkini pada 2022, bilangan pelawat setiap bulan adalah melebihi 150,000 orang ya. Kalau sebelum ini lebih 100,000, tapi bermula Januari 2020, setiap bulan melebihi 150,000. Data sehingga Ogos ya, 8 bulan pertama 2022, jumlah pelawat telah mencapai 1.73 juta. Kalau dibandingkan dengan data yang lepas ya, untuk tempoh 8 bulan yang pertama, jumlah pelawat meningkat pada setiap tahun, iaitu pada 2019 1.05 juta, pada 2020 meningkat kepada 1.08 juta, peningkatan 3% dari tahun sebelumnya, 2021 1.25 juta, peningkatan 16%. Dibandingkan untuk 4 tahun kebelakangan ini, 2022 mencatatkan jumlah pelawat yang tertinggi 1.73 juta untuk tempoh 8 bulan pertama dengan peningkatan 28% dari tahun sebelumnya dan merupakan peratusan yang tertinggi. Berdasarkan statistik ini, dapat dilihat peningkatan orang awam mendapatkan maklumat dari pihak kami, dan saya melihat ini adalah satu perkembangan yang sihat. Baik, Dr. Fariza, kita lihat media sosial merupakan antara medium terawal dan terpantaslah untuk menyalurkan maklumat terkini berkaitan cuaca. Namun ketika musibah pada tahun lalu, sebagai contohnya, masyarakat seolah-olah tak ada persediaan untuk berdepan bencana itu. Apa komen doktor? Kejadian, kalau kita rujuk pada kejadian hujan lebat pada 17-18 Disember yang lepas, ianya adalah fenomena yang boleh dikatakan di luar dari kebiasaannya. Kalau diikutkan dari rekod hujan jangka panjang ya, curah hujan jangka panjang untuk tempoh sekurang-kurangnya 30 tahun,
Musim hujan utama di Lembah Kelang ialah semasa dua pertama adalah fasa peralihan monsun dari timur laut ke barat daya pada Mac hingga Mei, dan yang kedua fasa peralihan monsun dari barat daya ke timur laut dari September hingga November. Hujan yang turun semasa fasa peralihan monsun ini biasanya hujan lebat petir yang mempunyai jangka hayat yang singkat, iaitu kurang dari 6 jam. Kebiasaannya monsun timur laut membawa hujan berterusan kalau untuk semenanjung Malaysia, ya, ianya berlaku di kawasan timur semenanjung di Kelantan, Terengganu, Pahang dan Johor. Namun apa yang berlaku pada 17 dan 18 Disember yang lepas, hujan adalah menyeluruh di kebanyakan tempat di semenanjung termasuk di Lembah Kelang. Apa yang berlaku pada 17-18 Disember yang lepas ialah hujan yang lebat semasa monsun timur laut yang bukannya musim hujan utama di Lembah Kelang. Dan hujannya juga adalah berterusan disebabkan tiga faktor yang utama. Pada masa itu, ya, aluran monsun, taifun rai dan juga sistem cuaca tekanan rendah yang berada di Selat Melaka. Dan interaksi di antara ketiga-tiga faktor ini telah menyebabkan hujan lebat berterusan di Lembah Kelang. Ya. Kalau boleh saya kongsi hujan harian yang direkodkan di Stesen Meteorologi Subang pada 18 Disember ialah 295 mm, iaitu melebihi purata jangka panjang hujan bulanan di stesen berkenaan, iaitu 280.6. Bayangkan, ya, hujan yang sepatutnya turun untuk tempoh sebulan telah turun dalam tempoh hanya sehari, ya. Dan hujan harian ini juga merupakan hujan harian yang paling tinggi yang pernah direkodkan di Stesen Meteorologi Subang semenjak kewujudan stesen berkenaan pada 1966, iaitu rekod hujan yang paling tinggi dalam tempoh 55 tahun, ya. Suka juga untuk saya berkongsi di sini hujan yang direkodkan pada hari yang sama, 18 Disember 2021 di Kuantan Pahang, iaitu 339.4 mm. Kalau dilihat dari nilai hujan tersebut, ianya lebih tinggi dari hujan yang berlaku di Subang, ya, 15% lebih tinggi. Tetapi penduduk di Kuantan dilihat lebih bersedia kerana mereka telah hadapi hujan lebat sebegini semasa monsun timur laut. Bahkan hujan harian direkodkan pada 18-12 itu bukanlah hujan harian tertinggi yang dicatatkan pada Disember, untuk bulan Disember, ya, di Stesen Meteorologi Kuantan, kerana hujan yang tertinggi adalah 407 yang direkodkan pada 2 Disember 2003. Jadi kejadian hujan ekstrim yang berlaku pada 17-18 di Lembah Kelang itu adalah yang jarang-jarang berlaku, yang boleh dikatakan sebagai wildcard event, iaitu kejadian yang mempunyai likelihood yang rendah, jarang-jarang berlaku, tetapi sekiranya berlaku, impaknya adalah besar. Pada pandangan pribadi saya, inilah antara sebab-sebab mengapa orang awam di Lembah Kelang dilihat kurang bersedia semasa menghadapi kejadian cuaca ekstrim yang lepas. Tapi itu kalau diramal dan berlaku, doktor. Tapi situasinya pasti berbeza. Dah diramal tak berlaku pula. Dan adakah Met Malaysia pernah ada pengalaman apabila berlaku situasi demikian, mendapat telefon menyatakan bahawa kenapa tak betul, ni salah baca ke, macam mana, teknologi tak cukup ke? Apa respon, doktor? Okey, nampaknya ada sedikit gangguan teknikal di situ. Kita dapat dengar tengah bimbang sikit suara doktor, ya. Suara tak dengar ke? Saya dengar sekarang ni. Okey, sekarang lagi, doktor. Teruskan, doktor. Okey, nampaknya kita terpaksa untuk hubungi doktor, ya, untuk mendapatkan lebih lagi informasi untuk waktu ini. Dengar kan? Okey. Dengar ke sekarang? Okey, sekarang kita dengar. Dia dengar, ya. So saya ulang balik ke tadi jawapan tadi, ya? Ya. Okey, walaupun sebagaimana dimaklumkan tadi, ya, ramalan cuaca hanya sekadar ramalan, kami di Met Malaysia menggunakan kaedah saintifik sepenuhnya dalam mengeluarkan ramalan dan amalan cuaca. Oleh itu, untuk setiap ramalan dan amalan cuaca yang dikeluarkan, kami boleh terangkan kenapa dengan negara maju di dunia, kerana Met Malaysia juga adalah anggota kepada World Meteorological Organization semenjak 1958. Standard yang digunakan WMO, ya. Berbalik pada soalan tadi, ya, untuk makluman semua,
Model numerical weather prediction adalah rujukan utama dalam penyediaan ramalan dan amaran cuaca. Bila kita bercakap berkenaan dengan model matematik, ianya adalah anggaran kepada keadaan sebenar menggunakan persamaan matematik. Khususnya untuk melamalkan cuaca, model matematik digunakan untuk menganggarkan keadaan atmosfera sebenar. Dan sebagaimana kita tahu, atmosfera ini adalah sangat kompleks, ya, lebih-lebih lagi untuk kawasan ekuator, ya. Dalam pembangunan model matematik ini adalah mustahil untuk mengambil kira kesemua pemboleh ubah yang terlibat. Tambahan pula, setiap pemboleh ubah, ya, independent variables yang dipertimbangkan mempunyai ralat. Iaitu semakin banyak independent variable yang diambil kira dalam persamaan tinggi error yang terhasil untuk pengiraan sesuatu dependent variables, ya, DV. Jadi perlu ada keseimbangan dalam menentukan bilangan variables dalam persamaan matematik tersebut. Oleh itu, akan terdapat variables yang tidak dipertimbangkan dan diandaikan tetap ataupun tidak berubah, ya. Walhal dalam keadaan sebenar, semua variables adalah berubah-ubah, ya. Oleh itu, adalah mustahil bagi setiap model matematik untuk tepat alat. Semakin banyak IB yang digunakan, yeah, dalam persamaan matematik, makin tinggi ralat yang terhasil. Oleh itu, perlu ada keseimbangan dalam menentukan bilangan IB yang optimum, dan ini menyebabkan terdapat independence variable yang diandaikan tetap walaupun dalam keadaan sebenar. Semua independence variables adalah berubah-ubah, ya. Oleh itu, tiada numerical weather prediction yang tepat 100%. Dan kenyataan ini adalah benar untuk semua model yang menggunakan persamaan matematik disebabkan oleh seperti yang telah diterangkan tadi. Baiklah, bagaimana baru saja bersama-sama kami baru saja menonton, ya, Radio TV di bernama TV 502 Astro 502. Kita bercakap mengenai tentang peka keadaan cuaca semasa ni bersama-sama Dr. Fariza Yunus yang merupakan pengarah Pusat Operasi Cuaca dan Geofizik Nasional Jabatan Meteorologi Malaysia, Met Malaysia, peka ramalan cuaca. Dan persoalan seterusnya kita bangkitkan di waktu ini, Doktor, berkenaan dengan bagaimanakah persediaan Met Malaysia untuk jangkaan ketidaktentuan cuaca selepas ini, terutamanya pada setiap hujung tahun. Kepada setiap hujung tahun, ya, Irfan dan Ziana, khususnya November, akan bermula monsun timur laut yang umumnya merupakan Sabah, ya. Musim hujan ini selalu dikaitkan dengan banjir monsun. Sebagaimana contoh MTL pada 2020-2021 yang secara umumnya pada tahap yang biasa, ya, kalau kita merujuk kepada kawasan Nanjung adalah pada November hingga awal Januari, iaitu mengikut keadaan MTL yang secara umumnya sebegitu, ya. Walau bagaimanapun, kalau kita lihat MTL yang lepas 2021-2022 telah berlaku hujan lebat ekstrim yang berterusan lebih meluas hingga ke seluruh negara, dan tempoh cuaca lembap di Semenanjung. Oleh itu juga tapak monsun itu adalah agak besar, ya, bermula pada MTL pada tahap yang biasa-biasa seperti 2020-2021 sehingga MTL yang lebih menyeluruh atau aktif monsun seperti pada 2021-2022. Menyedari mengenai potensi keadaan cuaca yang di luar daripada kebiasaan, manusia telah sedang dan akan melaksanakan beberapa persediaan untuk menghadapi MTL 2020. Itulah Irfan, sekarang ni kan dunia sedang berdepan perubahan iklim yang tak menentu, ya, tidak terkecuali jugalah Malaysia. Sudah pastinya ada pelbagai jangkaan yang perlu kita cakna, kita ambil tahu. Yang penting kita follow juga Met Malaysia untuk mengetahui ramalan keadaan cuaca semasa supaya kita ni lebih bersiap sedia seandainya kita berdepan dengan cabaran yang mungkin di luar jangka kita. Ya, betul. Bukan sahaja kita kena cakna pada cuaca untuk berdepan dengan bencana, tapi juga cuaca itu akan menentukan persiapan kita yang lain, soal dokumennya nak letak di mana, soal keretanya, insurans nak kena beli yang berapa ringgit. Jadi semua itu perancangan, itu ada kaitan dengan cuaca. Dan kita kembali semula bersama-sama dengan tetamu kita, Doktor di talian. Saya dengar, ya. Boleh dengar suara saya? Okey, sekarang okey. Ya, Doktor, terputus sekejap, tapi silakan, Doktor. Okey, boleh dengar sekarang? Boleh, Doktor.
Testing suara. Ya, silakan doktor. Teruskan doktor. Okey. Ya. Okey, nampaknya tak stabil dari segi connection, internet connection kita, tapi tak apa, dalam masa yang sama kita kongsikanlah berkaitan dengan cuaca juga sebenarnya, Irfan, apa yang perlu keluarga Malaysia tahu ya. Hujan lebat dijangka berlaku di Kelantan, Terengganu, Pahang dan Johor. Terima kasih kepada Dr. Fariza tadi dari Met Malaysia yang membawakan informasi kepada kita tentang peka keadaan cuaca ya. Bermula November, ingat hujan lebat dijangka berlaku di Kelantan, Terengganu, Pahang dan Johor hinggalah awal Januari nanti. Susulan peralihan monsun timur laut yang dijangka bermula 3 November dan berterusan sehingga Mac tahun depan. Dan menurut Jabatan Meteorologi Malaysia, hujan lebat ini dijangka juga tertumpu di beberapa kawasan yang penting. Yang penting katanya kita kena ambil tahu juga kerana diramalkan banjir besar akan melanda pada penghujung November nanti. Cuaca yang dialami dijangka memberi impak lebih signifikan kerana monsun timur laut ini yang aktif pada tempoh itu, di mana risiko berlakunya hujan lebat berterusan dan banjir pada skala yang besar adalah tinggi. Kalau menurut Ketua Pengarah Met Malaysia sendiri, Muhammad Helmi Abdullah, pernah menyatakan fenomena La Nina yang masih berterusan dari jangka sehingga awal tahun depan menyebabkan peningkatan taburan hujan. Met Malaysia sememangnya meramalkan sepanjang Oktober risiko bencana cuaca hanya membabitkan fenomena hujan ribut petir yang berpotensi menghasilkan angin kencang, hujan lebat dan banjir kilat dalam tempoh yang singkat dan berskala kecil. Banyak tempat dijangka terima taburan hujan yang normal sahaja ya dalam tempoh berkenaan. Oleh itu, seperti mana semalam kata doktor tadi, Met Malaysia akan keluarkan amaran ribut petir pada pagi, tengah hari dan juga malam. Jadi itu antara waktu-waktu yang diberikan tumpuan. Dan ketika ini doktor di talian bersama kita. Assalamualaikum doktor. Waalaikumsalam. Okey. Maaf ya, saya tidak berapa bagus saya nak bagi-bagi. Okey, doktor, kita sambung sikit lagi doktor tentang apa yang doktor nak kongsikan tadi berkenaan dengan apa sebuah menghadapi MPL ya. Ya, betul. Tadi saya telah terangkan tinggi keberapa, jadi saya ulang semula, boleh ke? Boleh. Okey, untuk yang pertama, Met Malaysia telah mengadakan bengkel kemaksai semula SOP ya. Yang kami, tapi dah dengar macam double ya suara ya. Tak apa doktor, kami dengar dengan jelas kat sini. Saya teruskan ya. Teruskan saja. Okey, bengkel ni kami telah adakan pada 25 hingga 29 Julai yang lepas dan SOP juga telah disiapkan pada 30 Ogos 2022. Daripada itu kami juga telah memulakan taklimat MPL 2022, 2023 kepada agensi urusan bencana di peringkat pusat, negeri dan daerah dan telah diadakan bermula Ogos ya, lebih awal daripada biasa kebiasaannya. Kami tulisan pada September, tapi untuk tahun ini Ogos telah bermula taklimat kepada agensi urusan bencana. Yang ketiga adalah laporan usul kebangsaan MPL 2022-2023 yang akan diadakan pada 6 Oktober 2022 ya. So, daripada itu kami juga akan mengendalikan khusus dan latihan untuk pegawai Met Malaysia yang bertugas di Regional Forecast Office, iaitu pejabat Met Malaysia yang berperanan melaksanakan pemantauan cuaca secara 24 berterusan 24. Khusus dan latihan ini akan diadakan pada Oktober 2022. Daripada itu pembukaan bilik gerakan Met Malaysia sejuris MPL 2022-2023 bermula ya. Bagaimana contoh MPL yang lepas ya, bilik gerakan Met Malaysia beroperasi secara berterusan 4 bulan 10 hari, iaitu sepanjang tempoh MPL yang lepas daripada 7 November hingga 17 Mac 2022. Daripada itu penyebaran maklumat dan amaran cuaca melalui pelbagai media, media elektronik, media sosial, laman web rasmi, aplikasi mobile, serta Met Malaysia Hotline di talian 1300-21638 ya. Demikianlah secara ringkas persediaan yang telah sedang dan akan dilakukan oleh Met Malaysia dalam menghadapi MPL 2022-2023. Baik, itu persediaan untuk makluman para pendengar. Dan terakhir doktor, sebelum kita berpisah, gesaan dan harapan doktor kepada orang ramai supaya terus cakna dengan perkembangan semasa cuaca dalam negara. Okey, terima kasih ya Irfan dan Diana. Situasi semasa menunjukkan orang ramai cakna dengan perkembangan semasa cuaca negara dan situasi ini diharapkan berterusan untuk masa akan datang. Orang ramai diminta untuk sentiasa merujuk kepada maklumat terkini cuaca, memandangkan negara tidak adalah beriklim tropika dan corak cuaca negara kerap berubah. Terdapat berbagai sumber
disebutkan ya berkaitan dengan cuaca dari dalam dan luar negara, dan orang ramai disarankan untuk merujuk kepada sumber yang sah, iaitu sumber dari Net Malaysia. Untuk kepastian kepada sebarang maklumat viral ya berkaitan cuaca, contoh bumi dan tsunami, sentiasa dapatkan kepastian dan pencerahan dari pihak kami di Net Malaysia melalui pelbagai media ya, sama ada media elektronik, sosial, laman web rasmi, aplikasi mobile serta Net Malaysia hotline ya. Itu saja Ihsan dan Jana. Okey, baik. Terima kasih Dr. Fariza Yunus, Pengarah Pusat Operasi Cuaca dan Geofizik Nasional Jabatan Meteorologi Malaysia, Met Malaysia. Terima kasih Doktor. Okey. Terima kasih kembali dan apa yang dikongsikan dapat sedikit sebanyak memberi manfaat kepada semua yang mendengar. Ya, insyaAllah. Sama-sama Doktor. Jadi itu dia jenis fikir untuk hari ini. Itu dapat terus disebarkan kepada lebih ramai orang. Terus setia bersama kami di Bernama Radio. Untuk anda. Program Jalan Fikir ini dibawakan khas oleh Malaysian Technology Development Corporation, MTDC. Jalan Fikir. Keluarga Malaysia, teguh bersama.